Shalom rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya Dr. Jokto Jiwi dari Departemen Farmakologi Klinik dan Terapi. Bagi saya ini sekarang ingin menyampaikan sedikit tinjauan mengenai terapi tuberkulosis pada pasien dewasa. Tentu saja tapi pada pasien anak ya kurang lebih sama pengobatannya, cuma dengan mengecualikan etambutol dan pada pasien dan menyesuaikan dosisnya. Definisinya, tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi mycobacterium tuberculosis yang disebut juga bakil tahan asam. Kita di Indonesia ini nomor 3 prevalensinya terbesar di dunia, di bawah India, Cina, lalu yang ketiga Indonesia. Masih jadi masalah besar itu tuberkulosis. Klasifikasi pasien tuberkulosis itu dibagi atas tuberkulosis paru dan ekstra paru. Kalau tuberkulosis paru itu jelas menyerang di jaringan paru ya, jaringan paru bukan pleura. Ya. Tapi kalau ekstra paru itu tuberkulosis yang menyerang jaringan tubuh selain paru. Terbagi atas tuberkulosis ekstra paru yang ringan, misalnya tipe tuberkulosis kelenjar limfa, pleuritis yang sudah divak unilateral, jadi satu sisi paru, lalu tuberkulosis tulang, kecuali tulang belakang, sendi, dan kelenjar adrenal. Sedangkan tuberkulosis ekstra paru berat, itu manifestasinya berat seperti meningitis, perikarditis, peritonitis, pleuritis eksudativa bilateral. Jadi dua-duanya parunya kena kanan-kiri. Tuberkulosis tulang belakang, tuberkulosis usus, tuberkulosis saluran kencing, dan kelamin, lalu juga tuberkulosis miliar. Klasifikasi tuberkulosis paru itu dibagi atas pemeriksaan dahak, berdasarkan pemeriksaan dahak, lalu berdasarkan tipe penderita. Karena ini menentukan pengobatan. Kalau berdasarkan pemeriksaan dahak itu bisa BDA positif dan BDA negatif, berdasarkan tipe penderita itu berdasarkan kasus baru, putus obat, gagal pengobatan, kambuh, pindahan, kronik, dan kasus bekas TB. Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan bakil tahan asam, ya, itu dibagi atas yang tuberkulosis baru dengan BTA positif dan juga yang negatif. Maksudnya positif itu sekurang-kurangnya 2 dari 3 pemeriksaan itu menunjukkan hasil BTA positif. Bisa juga 1 pemeriksaan sampel itu BTA-nya positif tetap dan didukung dengan kelainan radiologis dan yang menggambarkan gambaran tuberkulosis aktif. Jadi di paru-parunya itu ada caverna misalnya. Jadi meskipun cuma 1 kali pemeriksaan BTA-nya positif berdasarkan pengecatan Siel Nielsen itu dianggap BTA paru positif. Dianggap BTA TB paru positif. Sedangkan yang negatif itu 3 kali pemeriksaan betul-betul tidak ditemukan bakil tahan asamnya, tetapi gejala klinis dan juga gambaran radiologisnya mendukung ke arah itu. Ya, malah tambah memburuk, bisa saja kotoran sehat bisa saja tambah buruk. Nah, berdasarkan tipe penderita itu kasus baru itu pasien yang penderita benar-benar belum pernah dapat pengobatan atau sudah dapat pengobatan kurang dari 1 bulan. Lalu penderita kasus putus obat itu penderita yang kembali berobat dengan hasil bakteriologi positif setelah minum obat selama minimal 2 bulan berturut-turut. Jadi sudah minum obat lebih dari 2 bulan kemudian putus obat, nggak berobat lagi, kemudian minum obat lagi, nah itu masuk kasus putus obat. Kalau kasus gagal pengobatan itu penderita dengan BTA positif yang masih tetap positif atau kembali lagi menjadi positif pada akhir bulan kelima atau pada hasil pemeriksaan BTA negatif dan gambar radiologisnya menjadi positif ya. Lalu BTA-nya bisa saja menjadi positif lagi pada bulan kedua sebelum akhir pengobatan gitu. Atau gambar radiologis ulangnya, gambar ronsennya itu tambah buruk. Jadi kriteria kesembuhan itu bukan hanya berdasarkan dari ada atau tidaknya
bakteri tahan asam dalam hal ini Mycobacterium tuberculosis, tapi juga dari gambaran foto ronsen paru dan juga klinisnya. Kasus kambuh atau relapse, yaitu pasien penderita tuberculosis yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan tuberculosis dan dinyatakan sembuh, sudah sembuh orangnya, atau pengobatan yang lengkap, kemudian kena lagi jadi BTA positif atau Winisia bisa saja positif itu, jadi berobat lagi, itu disebut kasus kambuh atau relapse. Kalau kasus pindahan itu penderita yang mendapat pengobatan di suatu kabupaten atau kota, kemudian pihak-pihak pindah domisili ke kota atau kabupaten lain. Nah itu perlu rujukan atau surat keterangan bahwa dia sudah mendapatkan pengobatan sampai berapa kali, berapa lama untuk melanjutkan pengobatan di tempat yang dituju. Kasus kronik adalah penderita dengan hasil pemeriksaan tanda BTA masih positif setelah selesai pengobatan ulang dengan kategori 2 dengan pengawasan yang baik. Kategori 2 ya, bukan kategori 1. Gitu. Sedangkan kasus bekas TB, hasil itu maksudnya adalah hasil pemeriksaan dahak mikroskopik, kalau dia ada fasilitas dibiarkan itu negatif, dan hasil gambaran ronsen paru, radiologi paru itu juga WCTB-nya inaktif. Jadi tidak ada gambaran perburukan menetap. Pada kasus dengan gambaran radiologis TB bukan lesi aktif TB, namun mendapat pengobatan obat anti tuberkulosis selama 2 bulan, ternyata tidak ada perubahan gambaran radiologis. Jadi tetap gambaran radiologisnya tidak memburuk. Itu disebut kasus bekas TB. Patogenesis. Ini sekarang saya bicara ada dua macam TB ya. Patogenesis TB pada infeksi awal itu 0-3 minggu. Lalu infeksi lanjut primer, TB primer lebih dari 3 minggu. Gitu. Selama 3 minggu pertama itu apabila ada bakteri itu asam itu masuk ke dalam paru-paru, itu akan difagosit oleh makrofag alveolar ya. Tetapi terkadang hasil fagosit tersebut tidak sampai membunuh bakteri tahan asam, sehingga bakteri tahan asamnya itu masih tetap hidup di dalam makrofag tersebut. Nah, selewat dari 3 minggu, makrofag itu yang tadi memfagosit bakteri tahan asam itu akan mengaktifkan, akan memproduksi interleukin 12 untuk mengaktifkan T-cell. T-cell nanti sudah aktif menjadi sel T helper, akan mengaktifkan produksi sitokin termasuk juga interferon gamma, lalu tumor necrosis factor, dan yang akan mengaktifkan fagositosis dan serbukan dari monosit dan limfosit. Jadi rame-rame menyerbu daerah yang tadi terinfeksi, rame-rame menyerbu makrofag yang sudah memfagosit TB tapi nggak berhasil membunuhnya. Nah, karena nanti itu sudah dikumpul di situ, makrofag dan limfosit, monosit kumpul di situ, terjadi sel epitelioid granuloma dengan nekrosis perkejuan di tengah, disebut caseous necrosis. Kalau sudah begitu, itu lesi TB-nya ada inaktif. Bisa saja itu TB kumannya mati, bisa saja kumannya inaktif. Nah, apabila sudah terjadi nekrosis perkejuan, lalu terjadi fibrosis, terjadi penarikan dari jaringan paru. Itu akibatnya jaringan parunya bisa saja melusut, mengecil gitu, atau ada tarikan-tarikan sehingga gambar kadang-kadang begitu parahnya tarikannya sampai merusak gambaran paru yang normal, itu disebut destroyed lung. Ya. Itu nekrosis perkejuan itu, kuman yang ada di situ di dalamnya, itu dalam keadaan laten. Memang lama-kelamaan bisa saja kumannya itu akhirnya mati ya, kalau tubuhnya kuat, menang. Gitu. Tapi kalau tubuhnya lemah, bisa saja terjadi secondary tuberculosis. Jadi TB plus primer, dalam arti itu daya tahan tubuhnya lemah, kumannya aktif lagi. Terjadi TB aktif lagi, bahkan bisa saja dibawa ke
pembuluh darah lalu menyebar keluar paru, misalnya ke ginjal, ke liver, ke otak. Itu ya terjadilah TB ekstra pulmoner, TB ekstra paru. Tujuan pengobatan TB itu pertama menyembuhkan pasien dan memperbaiki produktivitas serta kualitas hidup, lalu mencegah kematian dan dampak buruk, mencegah kekambuhan, menurunkan resiko penularan, dan mencegah terjadinya atau penurunan penularan TB yang resisten obat. Karena kalau TB resisten obat ini lebih susah lagi pengobatannya. Pengobatannya juga lebih lama, biayanya lebih besar. Prinsip pengobatan TB, pengobatan diberikan dengan bentuk panduan OAT yang tepat yang mengandung 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. Diberikan dengan dosis yang tepat, lalu diawasi. Orangnya minum obat apa enggak? Pengobatan diberikan dalam jangka waktu tertentu yang cukup terbagi dalam fase tahap awal dan tahap lanjutan untuk mencegah kekambuhan. Dipisahkan tahap awal dan tahap lanjutan karena obatnya beda, dosisnya juga berbeda. Obat anti tuberkulosis lini pertama itu ada 5 macam. Isoniazid, rifampisin, niacinamid, streptomisin, dan etambutol. Semuanya bersifat bakterisidal, kecuali etambutol bersifat bakteriostatik dengan masing-masing efek sampingnya. Efek sampingnya sebetulnya tidak, pada sebagian besar orang itu tidak terlalu berat ya, gitu. Sehingga pengobatan itu harus tetap dilanjutkan apabila terjadi efek samping yang ringan. Gitu. Mengingat manfaat dan resikonya lebih besar manfaatnya. Regimen pengobatan dengan metode DOTS, jadi dengan panduan obat ada kategori 1 itu untuk TB tuberkulosis sebutum BTA positif yang baru, pasien baru dengan BTA yang negatif, tuberkulosis dengan infeksi HIV dan tuberkulosis ekstrapulmonal. Jadi untuk orang yang baru benar-benar kena tuberkulosis gitu. Itu fase awalnya itu diberikan 2 streptomisin S, H itu isoniazid, L itu rifampisin, Z itu pirasinamid. Atau bisa juga etambutol, E, isoniazid H, R, rifampisin, Z, pirasinamid. Fase lanjutannya itu 4HR atau 4H3R3. Sedangkan untuk TB paru, TB ekstra paru itu menggunakan 6HE. Berarti pengobatan lanjutannya, fase lanjutan itu 6 bulan. Nah, kategori 2 itu pada pasien yang relapse atau kegagalan pengobatan itu menggunakan streptomisin S, H isoniazid, pirasinamid Z, E etambutol, atau 1H isoniazid, R rifampisin, Z isoniazid, E etambutol. Angka 2 di depan itu berarti 2 bulan. Ya. Garis miring kalau 2SHZE berarti 2 bulan menggunakan regimen 4 obat tersebut atau 1 bulan menggunakan HRZE. Lalu fase lanjutannya itu 5 bulan H3, R3, E3 atau 5 bulan HRE. H itu isoniazid, R itu rifampisin, E itu etambutol. Kalau disebut di situ 5H3, R3, E3, maksudnya dalam 1 minggu pasien itu minum 3 kali, jadi selama 2 hari sekali, tapi harus rutin. Kemudian angka 5 di depan itu dimaksudkan adalah 5 bulan. Gitu. Untuk kategori 3, TB paru sputum, BTA-nya negatif, atau TB paru menengah berat itu 2HRZ, atau 2H3Z3 prinsipnya, atau 2HRZ atau 2H3R3Z3. Sedangkan fase lanjutannya itu 6HE, 6 bulan isoniazid sama etambutol, 2 bulan isoniazid rifampisin, dan 4 bulan isoniazid saja, lalu 2 bulan isoniazid sama isoniazid sama rifampisin, lalu dilanjutkan dengan 4 bulan isoniazid.
Memang kalau kategori 3 ini tergantung pada individual kasus ya, itu tidak sama, tidak pada setiap orang itu sama kategori 3. Nah kalau kategori 4 itu kasus kronis, dalam arti BDA-nya masih positif sesudah pengobatan yang ulang yang disupervisi. Jadi ini ada resistensi obat, itu menggunakan obat lini kedua. Ini di sini tertera ada dosisnya, ya, dosis untuk isoniazid, rifampisin itu maksimalnya 300 mg, untuk isoniazid, rifampisin 600 mg. Itu dosis harian. Kalau dosis 3 kali seminggu, berarti 2 hari sekali orang yang minum obat, itu dosis harian isoniazid 900, dosis harian rifampisin 600. Itu rifampisinnya tetap 600 ya, meskipun itu setiap hari minum dengan 2 hari sekali minum. Itu masalahnya kalau dosis itu rifampisin itu terlalu berlebihan, itu cukup toksik pada liver itu. OAT obat anti tuberkulosis kategori 1 itu kan untuk pasien baru dengan TB baru terkonfirmasi bakteriologis, TB baru terdiagnosis klinis, dan juga TB ekstra paru. Cuma kalau untuk TB ekstra paru ini memang lebih lama, nanti fase lanjutannya bisa sampai 6 bulan. Berdasarkan berat badan ya, itu KDT. KDT kombinasi dosis tetap, berarti obatnya itu sudah satu tablet KDT itu kombinasinya sudah dikombinasikan RHZE, rifampisin, isoniazid, pirasinamid, dan etambutol. Itu berdasarkan berat badan. Memang kalau yang ada di fasilitas kesehatan pemerintah, misalnya di puskesmas, itu obatnya adalah kombinasi. Obat kombinasi enaknya itu orangnya minum satu, sekali minum mencakup 4 macam obat itu, atau 2 macam obat. Untuk fase lanjutannya kan 2 macam obat. Jadi praktis. Nah, ini untuk kategori 2, ya, ditambahi streptomisin. Pada prinsipnya ini ada streptomisin. Lalu pengobatannya, fase lanjutannya, ya itu yang berbeda di situ. Gitu. Kan selama 56 hari, 28 hari, lalu 20 hari, lalu 20 minggu. Ya. Nah, ada bedanya itu pada fase lanjutannya, kategori 2. Ini pada kategori 2, OAT Combipack, jadi obatnya kombinasi dosis tetap ya, dengan dosisnya seperti itu. Nah, ini adalah obat anti-TB, obat TB yang gini. Lini kedua, ada amikasin, kapionisin, ciprofloxacin, ciproserin, etionamid, kanamisin, ofloxacin, dan para aminosalisilat. Nah, efek samping, ya, ini ada yang paling sering itu tidak ada nafsu makan, mual, nyeri perut pada isoniazid, rifampisin, dan pirasinamid. Penata asalnya UAT diminum sebelum tidur. Lalu bisa juga nyeri sendi, ada kesemutan. Kalau kesemutan diberikan pyridoxin. Warna urin jadi merah, itu karena rifampisin, tidak perlu diberi obat. Lalu flu syndrome, itu rifampisinnya dimodifikasi dosisnya. Lalu ikterus juga dimodifikasi dosisnya. Penyebab kegagalan pengobatan TB, pertama panduan obatnya tidak adekuat, dosisnya tidak cukup, minum obat tidak teratur atau tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, makanya ada PMO, pengawas minum obat. Lalu jangka waktu pengobatan kurang dari semestinya, terjadi resistensi obat yang harus diwaspadai bila 1-2 bulan pengobatan intensif tidak terlihat perbaikan. Lalu kekurangan biaya, merasa pasien sudah merasa sembuh atau enakan, jadi nggak malas berobat atau tidak ada motivasi untuk sembuh. Ya. Terima kasih atas perhatiannya.